prinsip-prinsip dalam melukis, hal-hal yang perlu kita perhatikan kalau kita melukis nih. Jadi harus ada prinsip-prinsipnya. Di dalam seni lukis harus ada irama. Irama itu ada besar kecil, tipis, terang, gelap, ya. Biar mata kita, mata orang yang akan melihat hasilnya nanti terpengaruh. Kalau cuma merah saja atau terang saja, tipis saja, itu tidak. Dalam seni lukis harus ada irama. Baik garisnya, warnanya, bentuknya harus ada kombinasi besar, kecil, sedang, kecil sekali, dan seterusnya. Atau terang, gelap, gelap sekali, itu irama, ada irama. Sama dengan sebuah lagu, ada tinggi, rendah, sedang, tinggi sekali, melengking, turun, datar, itu irama. Ya, semua seni itu harus ada iramanya. Ya, Indonesia, na 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 na, nah, ada tinggi, ada rendah, ada datar. Ya, ada irama. Kemudian ada gradasi. Gradasi itu sangat penting sekali. Jadi perpindahan dari satu warna ke warna yang lain itu namanya gradasi. Dari warna yang terang menuju ke warna yang gelap, perpindahannya tidak terasa. Usahakan ada warna gradasi di dalam sebuah lukisan. Itu berarti mengolah warnanya matang, ya, jangan mentah. Artinya perpindahan dari biru ke merah, jelas sekali perbedaannya. Kalau bisa dari biru ke merah itu perpindahannya nggak rasa. Nah, dari putih ke hitam ya rasa. Itu namanya gradasi. Ada penekanan di dalam sebuah lukisan, objeknya itu harus ada penekanan. Nah, bagian-bagian mana yang akan menjadi pusat perhatian orang yang melihat. Jadi jangan sama semua, jangan datar aja. Harus ada, misalnya hanya dengan warna yang gelap, warna yang merah-merah sendiri, yang lainnya agak warna-warna yang lain, tapi ada yang difokuskan. Bisa melalui menggunakan warna, bisa menggunakan bentuk, bisa hanya garis. Yang penting ada penekanan, pusat perhatian namanya. Ya. Berikutnya, ada kesatuan. Kesatuan itu artinya di dalam kesatuan, itu kalau di sini ada warna merah-merah, di mana-mana harus ada merah-merah juga. Di sini ada biru, di mana-mana ada biru. Jadi nuansanya biru itu harus ada. Warna-warna yang satu dengan yang lain itu tersebar ke seluruh pelosok tanah air bahasanya gitu. Di dalam sebuah frame lukisan. Jangan sampai biru kumpul aja di pojokan sebelah kanan atas. Yang sininya lain-lain. Walaupun boleh, tapi dalam penilaian sebuah lukisan, itu harus kesatuannya kayak gitu. Jadi kesatuan warna, kesatuan garis, kesatuan sapuan kuas, kesatuan bentuk, kesatuan. Kalau dalam berpakaian itu, kalau misalnya di sini ada motif kupu-kupu, di celana juga ada motif kupu-kupu, di topi motif kupu-kupu. Semua itu namanya kesatuan. Kalau di sini ada merah, bajunya misalnya warna biru orang itu, nah, usahakan cari pulpen yang warna biru juga. Kira-kira kayak gitu, itu namanya kesatuan. Ya. Berikutnya, keseimbangan. Di dalam sebuah frame lukisan, itu bagian kiri dengan bagian kanan itu harus seimbang beratnya. Sebuah warna yang gelap itu akan terkesan lebih berat daripada warna yang terang. Nah, itu kalian harus perhatikan keseimbangan. Jadi di dalam lukisan keseimbangan atas, keseimbangan bawah, keseimbangan kiri, keseimbangan kanan harus seimbang. Nah, rasa yang main di situ nih kayaknya terlalu berat ke kiri nih, terlalu berat ke kanan nih. Ya, ini terlalu kosong di atas nih, banyak bidang bentuk yang ada di bawah. Jadi harus seimbangkan, diseimbangkan, keseimbangan, keselarasan. Keselarasan itu artinya ya itu tadi hampir sama-sama tipis ya. Keselaras itu artinya dari mulai pojok kiri atas sampai kanan bawah tengah itu selaras, baik warnanya, gerakan kuasnya, ya. Kesatuannya semuanya itu harus selaras, ya kira-kira kayak gitu. Penekanan tadi sudah, ya. Kemudian komposisi itu artinya di dalam sebuah lukisan,
itu kan banyak elemen-elemen yang kita tampilkan di dalam sebuah lukisan itu. Itu kita atur. Jadi komposisi itu mengatur objek-objek pada satu dan sehingga enak dilihat. Tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah, tidak silang, tidak kebesar keparan. Misal kertasnya segini, gambar kerbongnya sampai keluar-luar itu, kepalanya sampai keluar-luar kertas, itu juga boleh. Nah, komposisinya harus pas. Terlalu kecil juga jangan, kertasnya besar, gambarnya kecil banget, itu juga jangan. Jadi komposisi itu mengatur objek supaya enak dilihat, ya. Tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, ingat-ingat itu, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah, tidak kekecilan, tidak kebesaran. Pas judulnya, itu komposisi. Pas. Nah.